Hai YouTube, hari ini My Red Kitchen akan kongsikan cara-cara untuk memasak nasi biryani kambing. Jadi saya akan menggunakan beras basmati. Pertama sekali kita perlu merendam ya. Jadi kita akan sukat beras kita. Jadi saya menggunakan 1 kilo beras dan sukatannya ialah menggunakan cawan mak ini sebanyak 4 cawan. Pastikan kita menggunakan penyukat yang sama untuk menyukat air nanti. Dan air yang digunakan ialah sama banyak dengan sukatan beras. Jadi kita akan rendam selama 10 minit dan pastikan air rendaman itu sehingga semua beras ditenggelami air. Setelah itu, saya menggunakan periuk noza ya. Jadi kita setkan mode stir fry. Panaskan 2 sudu mentega. Jika tidak tiada, anda boleh juga gunakan margarin ataupun minyak sapi ataupun minyak masak pun boleh. Jadi tumiskan bunga lawang, kayu manis dan juga bawang merah. Bila dah naik bau, boleh masukkan kari kambing adabi. Saya menggunakan 2 tin. Jadi kari kambing adabi ni dah ada kambing dan ada kentang juga di dalamnya. Anda boleh tambah kentang lagi sekiranya mahu. Tumiskan seketika hingga naik bau. Kemudian kita masukkan beras yang telah direndam dan ditoskan tadi. Jadi kita gaulkan rata. Kemudian kita akan masukkan 1 tin susu cair. Gunakan cawan yang kita gunakan untuk menyukat beras tadi. Dan susu cair itu bersama dengan air, sukatannya mestilah 4 cawan ya, sama seperti sukatan beras. Kemudian masukkan lobak merah dan juga tomato buah. Dan kita gaul rata dan masukkan garam secukup rasa, iaitu sebanyak 3 sudu kecil. Kemudian kita tutup penutup dan setkan kepada HP 7 minit dan pastikan tombol di bahagian pressure. Setelah selesai 7 minit dan setelah bunyi noza tu, kita keluarkan asap, lepaskan asap, pusingkan tombol steam dan dah siap nasi biryani kambing kita. Jadi bolehlah dihidang bersama dengan kuah kari. Jangan lupa untuk mencuba resipi ini. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Ila Abdul.